Upaya menunjang sektor pertanian di Provinsi Aceh, Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran 1 triliun rupiah untuk Provinsi Aceh. Dana tersebut untuk mendukung infrastruktur dan penunjang sektor pertanian lainnya di provinsi paling barat Indonesia. Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Provinsi Aceh merupakan penyangga sektor padi untuk nasional. Dengan demikian, anggaran pertanian untuk Aceh akan terus ditambah. Hal tersebut dikatakan Andi Amran Sulaiman usai menjadi pembicara pada seminar nasional yang digelar Gerakan Pembangunan Tani Aceh di Aula Fakultas Ekonomi Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Jadi anggaran untuk Aceh ini dari 400 miliar menjadi 1 triliun. Itulah bentuk perhatian pemerintah saat ini. Naik 100% lebih. Aceh salah satu menjadi penyangga nasional untuk padi. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita membangun sawah baru di Aceh Barat. Kami tawarkan 10.000, kalau mampu 20.000 kami siapkan dari pusat. Seminar dengan tema peluang dan tantangan petani Indonesia dalam menyambut masyarakat ekonomi Asia, selain dihadiri Menteri Pertanian, juga hadir Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Muhammad Iskandar dan Ketua Gerbang Tani Indonesia Ida Marsyad. Dari Banda Aceh, Nesa Putra melaporkan untuk Aceh Video.